Alhamdulillah, sesudah tahun lalu pemerintah bersama DPR telah menyetujui Undang-Undang Meterai yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020, di mana di situ diatur bahwa pengenaan bea meterai terhadap dokumen elektronik mulai diperkenalkan dan mendapatkan landasan hukum yang kuat. Jakarta, 1 Oktober 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Direktur Jenderal Pajak Surya Utomo, dan Direktur Utama Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia Peruri, Dwina Septiani Wijaya. Tepat 1 Oktober 2021, meterai elektronik telah resmi diluncurkan. Sesuai dengan amanah PP 86 tahun 2021, Peruri ditugaskan pemerintah untuk mencetak meterai tempel dan meterai elektronik. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perwakilan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, perwakilan dari Badan Siber dan Sandi Negara, beberapa direksi dari badan usaha milik negara, serta beberapa pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan turut hadir secara fisik maupun virtual pada acara yang diselenggarakan di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak ini. Di dalam kurun waktu hampir satu tahun ini, Direktorat Jenderal Pajak menyiapkan seluruh kesiapan dari sisi teknikal maupun dari sisi aplikasi bekerja sama dengan Perum-Peruri untuk bisa mewujudkan apa yang disebut dengan e-meterai atau meterai elektronik. Melalui penugasan ini, kami siap mendukung Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dalam mempersiapkan meterai elektronik untuk dapat dimanfaatkan para pelaku usaha dan masyarakat.